Dunia kini terperam dalam ruang kaca, dalam etalase yang memamerkan pura-pura. Kita adalah cermin yang saling kasih pantul rupa, berlagak dengan pikiran yang nyaris seragam, bergerak dengan perasaan yang hampir seragam. Sama, seragam, tak ada beda. Tidak mengakui perbedaan, tidak menginsafi kesetaraan, apalagi solidaritas kepada yang terlunta. Sejarah cuma menjadi penggalan masa silam yang kelabu, atau bahkan dianggap sepele yang tabu. Maka, yang nyata sering kita yakini sebagai tipuan belaka, yang maya acap kali kita yakini sebagai realitas sebetul-betulnya. Yang banal di luar diri adalah kebenaran, yang sakral di dalam diri adalah fata morgana, khayalan. Maka, sekarang kita sudah terbiasa menyerahkan segalanya pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Tunduk dan patuh bak domba di sabana, seumpama otomat tak bernyawa.